Dalam menyikapi kasus Joko Chandra yang menyeret nama perwira tinggi Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, kelompok Cipayung Plus meminta Kapolri dan Kabareskrim mengusut tuntas aktor intelektual dalam kasus Joko Chandra. Selain itu, kelompok Cipayung Plus juga meminta kepolisian untuk bekerja sama dengan KPK jika ada dugaan-dugaan terkait tindak pidana korupsi yang menyangkut kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PBPMII Agus Mulyono Herlambang dalam konferensi persnya di Cikini, Jakarta Pusat. Pertama adalah meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk menuntaskan aktor intelektual, aktor apapun yang terlibat dalam kasus Joko Chandra ini. Yang kedua, meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk bekerja sama dengan KPK jika ada dugaan-dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kasus Joko Chandra. Saya kira dua poin penting itu yang kami garis bawahi untuk setidaknya ini memberikan kita mewakili elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, kepada kepolisian dan khususnya Kabareskrim untuk membuat kasus ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan ini yang diinginkan oleh publik. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.